Selamat siang, salam literasi bersama saya Reza Soraya di Lensa Dispersif. Pemerintah Kabupaten Tabalong menerima bantuan mobil perpustakaan keliling dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong didampingi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menandatangani berita acara serah terima satu unit mobil perpustakaan keliling sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2021 perihal informasi penerima bantuan mobil perpustakaan keliling. Pada kesempatan tersebut, Bunda Nunung, sapaan akrab beliau, menyampaikan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas bantuan mobil perpustakaan keliling yang diberikan untuk Kabupaten Tabalong. Saya sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, ya kami atas nama pemerintah Kabupaten Tabalong, saya ini bersama Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Tabalong mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional atas bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling dengan nomor polisi ini beserta seperangkat isinya. Terima kasih. Sama-sama. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Amin. Kami. Amin. Saya atas nama Pemprov Kasel, atas nama pemerintah Kabupaten Tabalong juga. Siap. Sekaligus atas nama Kepala Dinas Perpustakaan Kasport Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Deputi atas support Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terhadap minat baca di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan berharap dengan adanya bantuan mobil perpustakaan keliling semakin memotivasi peningkatan minat baca di Kalimantan Selatan. Demikian Lensa Dispersif hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan salam literasi.